Yang paling teringat sampai sekarang sih masih bahagia sih, bahagia Iya. karena lega, lega kan deg-degan banget pas nyanyi. Terus yang paling senang nyanyi untuk negara gitu di hari kemerdekaan. Jadi haru haru pas ini agak kemana-mana, cuman kayak deg-degannya hilang di atas panggung saat lihat rumput-rumput di depan, ada tanah-tanah, terus pas banget ada burung-burung lewat, jadi kayak haru, bahagia. Haru dan bahagia itu rasa, dua rasa yang paling teringat di hari itu sampai sekarang.